dalam operasionalnya. Dengan unit SMP yang telah terakreditasi A dengan skor 92 dan unit SMA yang terakreditasi B dengan skor 90. Mengusung kurikulum khas The Secret of Lukman yang dielaborasi dari kurikulum nasional Kemendikbud RI, kurikulum kepesantrenan dan kurikulum Pathe Al-Qur'an, kami optimis membawa siswa menjadi pribadi yang unggulan, pemimpin, cerdas dan Qur'ani. Ini merupakan laboratorium biologi, di mana anak-anak kita belajar secara langsung dengan metode penelitian dan pendekatan tadabur ayat-ayat kehidupan. Pelajaran bukan hanya yang ada di buku, namun ada aplikasi praktis. Untuk itu, Akal Islamic School menghadirkan sarana penunjang seperti laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, dan laboratorium komputer. Sebagai sekolah yang menerapkan layanan cinta, kami Bimbingan Konseling SMP SMA Akal Islamic School lebih mengutamakan coaching, bimbingan, serta juga menulis Al-Quran serta membaca Al-Quran dalam proses pembinaan murid-murid kami. Dan kami sangat menghindari kekerasan fisik, kekerasan verbal yang kami lakukan kepada murid-murid kami. Mudah-mudahan langkah metode yang kami gunakan ini menjadi efektif dan efisien kepada murid-murid kami. Demi terwujudnya pemimpin wanita yang cerdas dan Qur'ani berbasis adab dan tadabur Al-Qur'an, maka kapasitas murid di Akal Islamic School kami desain dengan sangat terbatas agar pendampingan dan pembinaan lebih terarah dan lebih dekat dengan anak-anak. Kesan saya selama berada di Akal Islamic School itu seru banget, karena mempunyai teman yang baik dan kakak kelas yang humble banget, serta guru-guru yang siap mengajarkan kita di dalam kelas maupun di luar kelas. Yuk gabung! Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah yang berhasil adalah sekolah yang tidak hanya melakukan transfer ilmu ke peserta didiknya, tapi sekolah yang berhasil adalah
yang membangun karakter unggulan pemimpin cerdas dan Qurani. Oleh karena itu, Akal Islamic School menghadirkan dan memberikan pendidikan berbasis karakter yang didasarkan oleh adab dan tadabbur Al-Quran. Dari dua kata kunci ini, al-adab dan tadabbur Al-Quran inilah yang membentuk mindset, attitude dan perilaku siswa kami sehingga menjadi orang-orang yang memberikan problem solving di kehidupan nanti.